Down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salam Guru Penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hotmaringan Siregar, CGP Angkatan 4, Kabupaten Pringsiau, Lampung. Bapak, Ibu, fasilitator yang saya hormati, saya akan mendemonstrasikan pemahaman saya tentang pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian pengambilan keputusan yang terkenal dengan istilah dilema etika. Saya awali dengan bagaimana saya mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya miliki sebagai calon guru penggerak di lingkungan sekolah saya atau di mana tempat saya mengajar. Tentu saya akan mensosialisasikan pemahaman saya tentang dilema etika dengan dua cara. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan in-house training. Tentu kegiatan ini berada di lingkungan sekolah dan difasilitasi oleh kepala sekolah. Cara yang kedua, saya akan membuat sebuah tulisan berupa artikel yang akan saya share melalui media sosial dan akan saya bagikan kepada rekan-rekan sejawat. Itulah cara saya bagaimana mensosialisasikan dan menerapkan pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan dilema etika di tempat saya bekerja. Langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, tentu saya akan memantapkan pemahaman saya tentang pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Yang kedua, menerapkan pengetahuan tentang pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mensosialisasikan tahapan dan proses yang saya lakukan kepada rekan sejawat tentang pengambilan keputusan. Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Apakah hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Dalam situasi ini, penerapan pengambilan keputusan sangat erat kaitannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Artinya, penerapan pengambilan keputusan itu harus merupakan sebuah kejadian real, bukan lagi sebagai praktek. Artinya, saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan ketika suatu peristiwa terjadi di sekolah saya yang mengakibatkan saya terlibat dalam situasi tersebut. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Tentu, dalam hal ini, pendamping utama saya adalah kepala sekolah. Mengapa saya menjadi kepala sekolah yang menjadi pendamping utama? Yang pertama, kepala sekolah mempunyai wewenang sebagai penentu kebijakan sekolah.
Selain kepala sekolah, tentu rekan sejawat. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan meminta pendapat, masukan. Apakah keputusan yang telah saya ambil ini sudah tepat atau tidak? Demikianlah demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam dan bahagia.